1. Saiful Mustafa, STMT. Jabatan lama, Kepala Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi dan Penataan Bangunan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi, Eselon 4A. Baru, Kepala Bidang Cipta Karya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi, Eselon 3B. 2. Rifka Fatimah Esos, lama Pelaksana Badan Keuangan Kota Bukittinggi, baru Kepala Sub Bidang Akuntansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Badan Keuangan Kota Bukittinggi, Eselon 4A. 3. Fahri SS, lama Pelaksana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, baru Kepala Seksi Cagar Budaya dan Peninggalan Sejarah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Eselon 4A. 4. Irfan Saputra AMD, lama Pelaksana Kelurahan Campago Ipu, Kecamatan Mandi Angin, Koto Selayar, baru Kepala Seksi Agama, Sosial dan Budaya, Kelurahan Campago Ipu, Kecamatan FKS, Eselon 1. Dr. Vera Mayasari, SPDLPMM, lama Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi, Eselon 3A. Baru, Direktur UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi, Eselon 3A. 2. Eka Budi Satria, SKM, MPH, lama Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi, Eselon 4A. Baru, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat dan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi, Eselon 3B. 3. Silvira Wane Ria Putri, SPMSI, lama Kepala Bidang Penataan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup, Eselon 3B. Baru, Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Pangan, Eselon 3B. 4. Dr. Gigi Salvi Raini, FM, lama Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat dan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan, Eselon 3B. Baru, Kepala Bidang Pelayanan, Promosi, dan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan, Eselon 3B. 5. Admira SKM, MM, lama Kepala Bidang Pelayanan, Promosi, dan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan, Eselon 3B. Baru, Kepala Bidang Penataan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup, Eselon 3B. 6. Eva Yuliet Esos, MM, lama Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Eselon 3B. Baru, Kepala Bidang Pendapatan Badan Keuangan, Eselon 3B. 7. Fitri Humaira, SSTP, lama Kepala Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Eselon 4A. Baru, Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Eselon 3B. 8. Taufik Adiputra, SEMM, lama Lurah Belakang Balok, Kecamatan ABPB, Eselon 4A. Baru, Lurah Bukit Apit Puhun, Kecamatan Gugua Panjang, Eselon 4A. 9. Dr. Andes Reka Syahrul, MM, lama Kepala Seksi Pelayanan, Kecamatan ABTB, Eselon 4A. Baru, Lurah Belakang Balok, Kecamatan ABTP, Eselon 4A. 10. Ferry Saputra, SE, lama Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian, Kecamatan Gugua Panjang, Eselon 4A. Baru, Lurah Kayu Kubu, Kecamatan Gugua Panjang, Eselon 4A.
11. Dr. Hewan Dwi Karmedi, Lama, Kepala Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat, Veteriner, Dinas Pertanian dan Pangan, Eselon 4A. Baru, Kepala UPTD, Pusat Kesehatan Hewan, Dinas Pertanian dan Pangan, Eselon 4A. 12. Elvi Rida Dian Adriani Hasibuan, SKM MKES, Lama, Pelaksana Dinas Kesehatan. Baru, Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Kesehatan Eselon 4A. 13. Afrina Yeni SE, Lama, Sekretaris Kelurahan Ladang Cakyah, Kecamatan ABTB, Eselon 4B. Baru, Kepala Seksi Pemeriksaan Administrasi dan Penyerahan Izin Sektor A, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja, Eselon 4A. 14. Zulfiani SP, Lama, Pelaksana Kelurahan Pakan Kurai, Kecamatan Guguk Panjang. Baru, Kepala Seksi Keterangan Metode dan Informasi Penyuluhan Dinas Pertanian dan Pangan, Eselon 4A. 15. Devi Anggriani ST, Lama, Kepala Seksi Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi, Kelurahan Campago Guguk Bule, Kecamatan MKS, Eselon 4B. Baru, Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Eselon 4A. 16. Lola Novita ST, Lama, Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Eselon 4A. Baru, Kepala Seksi Pendataan dan Teknologi Informasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Eselon 4A. 17. Abdi Azazi SEMSI, Lama, Kepala Seksi Pendataan dan Teknologi Informasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Eselon 4A. Baru, Kepala Seksi Pengembangan Destinasi dan Sumber Daya Pariwisata Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, Eselon 4A. 18. Yeni Fitra Yanti SH, Lama, Kepala Seksi Pengembangan Destinasi dan Sumber Daya Pariwisata Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, Eselon 4A. Baru, Kepala Seksi. Kepala Seksi Pelayanan Kecamatan ABTB, Eselon 4A. 20. Cynthia Kurniawati SPD, Lama, Pelaksana Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja. Baru, Kepala Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Eselon 4A. 21. Delisman Esos, Lama, Kepala Seksi Bina Kesatuan Bangsa, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, Eselon 4A. Baru, Kepala Subbagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah, Eselon 4A. Alfida Yenti SPMM, Lama, Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Rumah Potong Hewan Dinas Pertanian dan Pangan Eselon 4B. Baru, Kepala Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan Dinas Pertanian dan Pangan Eselon 4A. 23. Neni Novita SSI MM, Lama, Kepala Subbagian Perencanaan Dinas Pertanian dan Pangan Eselon 4A. Baru, Kepala Seksi Kelembagaan Dinas Pertanian dan Pangan Eselon 4A. 24. Febriko Robianto SEMM, Lama, Pelaksana Bagian Organisasi Sekretariat Daerah. Baru, Kepala Subbagian Perencanaan Dinas Pertanian dan Pangan Eselon 4A.
25, Erni Yenti Esos, Lama, Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pertanian dan Pangan, Eselon 4A, Baru, Kepala Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan, Dinas Pertanian dan Pangan, Eselon 4A. 26, Wiwit Suryanti, SP, Lama, Kepala Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan, Dinas Pertanian dan Pangan, Eselon 4A. Baru, Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pertanian dan Pangan, Eselon 4A. 27, Dr. Hewan Evi Silvia, Lama, Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan, Dinas Pertanian dan Pangan, Eselon 4A. Baru, Kepala Seksi Kesehatan Hewan dan Kesejahteraan Masyarakat Veteriner, Dinas Pertanian dan Pangan, Eselon 4A. 28, Agung Pratama SSN, Lama, Kepala Seksi Bina Usaha dan Industri Wisata Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Eselon 4A. Baru, Kepala Seksi Pembudayaan dan Peningkatan Prestasi Olahraga, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Eselon 4A. 29, Sri Mai Putri Esos, Lama, Kepala Seksi Agama, Sosial dan Budaya, Kelurahan Bukit Cangang, Kayu Ramang, Kecamatan Gugu Panjang, Eselon 4A. Baru, Kepala Seksi Bina Usaha dan Industri Wisata, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Eselon 4A. 30, Isma Darmayanti, SSM HUM, Lama, Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Hubungan Masyarakat, Kelurahan Pakan Labuah, Kecamatan ABTB, Eselon 4B. Baru, Kepala Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Eselon 4A. 31, Sulastri Tatrawarsa Esos, Lama, Kepala Seksi Pengelolaan Destinasi Wisata, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Eselon 4A. Baru, Kepala Seksi Atraksi Wisata dan Minat Khusus Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Eselon 4A. 32, Rinaldi Irwan SH, Lama, Kepala Seksi Atraksi Wisata dan Minat Khusus Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Eselon 4A. Baru, Kepala Seksi Pengelolaan Destinasi Wisata, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Eselon 4A. Devi Yarman Esos MAP, Lama, Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Eselon 4A. Baru, Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Eselon 4A. 34, Yeni Leswarti SE, Lama, Pelaksana Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. Baru, Kepala Subbagian Keuangan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Eselon 4A. 35, Jumarni Yetri Esos, Lama, Kepala Subbagian Keuangan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Eselon 4A. Baru, Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Eselon 4A. 36, Roni Kurniawan STMM, Lama, Pelaksana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Baru, Kepala Seksi Penyelesaian Permasalahan Tanah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Eselon 4A. 37, Edri Hamdani ST, Lama, Pelaksana Badan Keuangan. Baru, Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Eselon 4A. 38, Elsi Rahmi Oktavia, Eskom Mkom, Lama, Kepala Seksi Layanan Ekstensi
dan kerjasama Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Eselon 4A baru, Kepala Sub Bidang Penagihan Pendapatan Lainnya dan Pelaporan Badan Keuangan Eselon 4A. 39. Hendra Eka Putra SH, Lama, Kepala Sub Bagian Umum Sekretariat DPRD Eselon 4A baru, Kepala Seksi Layanan Ekstensi dan Kerjasama Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Eselon 4A. 40. Irfan Wahyudi STMT, Lama, Pelaksana Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman baru, Kepala Seksi Pengembangan Sarana Prasarana Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Eselon 4A. 41. Trisito Pestiano SSTP, Lama, Kepala Subbagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Eselon 4A baru, Kepala Seksi Pembinaan Politik Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Eselon 4A. 42. Ramon Arisa Putra SE, Lama, Kepala Subbagian Fasilitas, Kepala Subbagian Fasilitasi Pengawasan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Eselon 4A baru, Kepala Seksi Bina Kesatuan Bangsa Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Eselon 4A. 43. Fitriati MM, Lama, Kepala Seksi Bimbingan Umum dan Bimbingan Masyarakat Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Eselon 4A baru, Kepala Subbagian Fasilitasi Pengawasan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Eselon 4A. Zul Henry SH, Lama, Kepala Seksi Angkutan Orang dan Tata Teknik Terminal Dinas Perhubungan Eselon 4A baru, Kepala Subbagian Umum Sekretariat DPRD Eselon 4A. 45. M. Yunus SS, Lama, Pelaksana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan baru, Kepala Seksi Angkutan Orang dan Tata Teknik Terminal Dinas Perhubungan Eselon 4A. 46. Suparjo SAG, Lama, Pelaksana Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah baru, Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Gugu Panjang Eselon 4A. 47. Sonya Monica AMD, Lama, Pelaksana Kelurahan Ladang Cakia Kecamatan ABTB baru, Kepala Seksi Agama Sosial dan Budaya Kelurahan Aur Kuning Kecamatan ABTB Eselon 4B. 48. Ira Lestari Esok, Lama, Kepala Seksi Agama Sosial dan Budaya Kelurahan Sapiran Kecamatan ABTB Eselon 4B baru, Kepala Seksi Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi Kelurahan Sapiran Kecamatan ABTB Eselon 4B. 49. Antonio Herman Esos, Lama, Pelaksana Kelurahan Sapiran Kecamatan ABTB baru, Kepala Seksi Agama Sosial dan Budaya Kelurahan Sapiran Kecamatan ABTB Eselon 4B. 50. Indra Heldi Esos, Lama, Pelaksana Kecamatan Mandiangin Koto Selayan baru, Kepala Seksi Pemerintahan Ketentraman Ketertiban Umum dan Hubungan Masyarakat Kelurahan Pakan Labuan Kecamatan ABTB Eselon 4B. 51. Adri Suteja SIA, Lama, Pelaksana Badan Keuangan baru, Kepala Seksi Pemerintahan Ketentraman Ketertiban Umum dan Hubungan Masyarakat Kelurahan Taro Dipo Kecamatan Gugu Panjang Eselon 4B. 52. Alex SH, Lama, Pelaksana Dinas Perhubungan baru, Sekretaris Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang Kecamatan Gugu Panjang Eselon 4B. 53. Nurlela FE, Lama, Pelaksana Badan Keuangan baru, Kepala Seksi Agama Sosial dan Budaya Kelurahan
Benteng Pasar Atas, Kecamatan Gugu Panjang, Eselon 4B. 54, Rani Oktavia AMD, Lama, Pelaksana Kelurahan Gugu Gule Banca, Kecamatan MKS. Baru, Kepala Seksi Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi Kelurahan Gugu Gule Banca, Kecamatan MKS, Eselon 4B. 55, Ferry Zalius Eskom, Lama Pelaksana Badan Keuangan, baru Sekretaris Kelurahan Puhun Tembok, Kecamatan MKS, Eselon 4B. 56, Mewizar Esos, Lama Pelaksana Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, baru Sekretaris Kelurahan Puhun Pintu Kabun, Kecamatan MKS, Eselon 4B. 57, Devi Yanti AMD, Lama Pelaksana Bagian Umum Sekretariat Daerah, baru Kepala Seksi Agama, Sosial dan Budaya Kelurahan Gugu Gule Banca, Kecamatan MKS, Eselon 4B. 58, Dial Sofiani AMD, Lama Pelaksana Kelurahan Aur Tajungkang, Tangah Sawah, Kecamatan Gugu Panjang, baru Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Hubungan Masyarakat, Kelurahan Pulai Anak Air, Kecamatan MKS, Eselon 4B. 59, Dewi Harmaini SE, Lama Pelaksana Kelurahan Pulai Anak Air, Kecamatan MKS, Eselon 4B. Baru Kepala Seksi Agama, Sosial dan Budaya, Kelurahan Pulai Anak Air, Kecamatan MKS, Eselon 4B. 60, Zelvia Edli Erni Esos, Lama Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Balai Benih Ikan Hias Dinas Pertanian dan Pangan, Eselon 4B. Baru Kepala Seksi Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi Kelurahan Puhun Pintu Kabun, Kecamatan MKS, Eselon 4B. 61, Andri Aura SH, Lama Pelaksana Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi, baru Sekretaris Kelurahan Ladang Cakia, Kecamatan ABTB, Eselon 4B. 62, Dian Destria SE, Lama Pelaksana Dinas Pertanian dan Pangan, baru Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Rumah Potong Hewan Dinas Pertanian dan Pangan, Eselon 4B. 63, Yendrian Nike SE, Lama Kepala Seksi dan Ekonomi Kelurahan Puhun Pintu Kabun, Kecamatan MKS, Eselon 4B. Baru Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Balai Benih Ikan Hias Dinas Pertanian dan Pangan, Eselon 4B. 64, Rudi Syarif Putra SIP, Lama Pelaksana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, baru Kepala Seksi Agama, Sosial dan Budaya, Kelurahan Bukit Canging Kayu Ramang, Kecamatan Gugu Panjang, Eselon 4B. 65, Ria Prayeni Esos, Lama Pelaksana Kecamatan ABTB, baru Sekretaris Kelurahan Pakan Labuah, Kecamatan ABTB, Eselon 4B. Wali Kota Bukittinggi, Herman.